Penyanyi kenamaan Indonesia, Ari Lasso kembali menghentakkan Istora Senayan Jakarta dalam hari kedua Alobank Festival yang digelar pada Sabtu, tanggal 21 Mei tahun 2022. Penampilannya pada festival ini merupakan penampilan perdananya pasca menjalani operasi kanker limfoma langka yang diidapnya dalam beberapa waktu belakangan. Ari Lasso membawakan lagu Misteri Ilahi. Ia tampil dengan menggunakan blazer hitam. Pada malam itu, ia sempat mengungkapkan kebahagiaannya perihal bisa tampil kembali menyapa para penggemarnya. Malam ini saya enggak bisa berkata-kata selain bersyukur kepada Tuhan karena bisa tampil lagi berkat doa kalian semua. Mari kita rayakan ini dengan angkat tangan, ucap Ari Lasso. Tidak hanya sampai di situ, Ari Lasso juga kembali berduet dengan Fadli dengan membawakan lagu Sobat Milik Padi Rebon. Suasana malam ini dengan penampilan keduanya benar-benar memanaskan suasana Istora Senayan. Selain bersama dengan Fadli Padi Rebon, Ari Lasso juga tampil membawakan lagu Hampa. Ini pertama kalinya saya nyanyi setelah 10 bulan berjuang, kata Ari Lasso sebelum tampil membawakan lagu Hampa. Dalam momen itu, Ari Lasso sempat mengaku merinding bisa kembali bernyanyi bersama dengan para penonton setelah 10 bulan lamanya berjuang melawan kanker. Aku merinding, ujar Ari. Ia juga sempat merekam momen tersebut menggunakan ponselnya. Kalau saya tadi tidak kuat-kuat saya akan meneteskan air mata, kata Ari Lasso. Dukungan dari para sahabat dan rekan pun terus mengalir di kolom komentar Instagramnya. Alhamdulillah, good luck, tulis Yuni Shara di unggahan pertama. Semangat heroik membara, kata Stevie Item. Welcome back legend, tulis Tantri Shalindri. Comeback stronger masku, tulis Ronald Surapraja. Sedapnya, celetuk Judika. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, dan subscribe channel ini, agar semakin berkembang. Terima kasih.